warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Aku sekarang lagi ada di Bun Kopi, tapi kali ini Bun Kopinya itu ada di Kota Metro. Lokasinya di Jalan Raden Intan nomor 26 Kota Metro. Itu yang gedung warna hijau itu adalah SMA Muhammadiyah. Jadi lokasi Bun Kopi ini nggak jauh dari SMA Muhammadiyah di Metro. Nah, di sebelahnya juga itu ada Bank BRI unit di Ponegoro. Namun jalanan di sini adalah nama jalannya Jalan Raden Intan. Di sini parkirannya hanya muat satu mobil, teman-teman. Jadi mungkin kalau motor itu muat banyak ya. Jadi kalau parkir itu di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Nah, itu di sebelahnya itu ada seperti rumah kosong, itu biasa untuk parkir juga. Malahan saya itu parkir mobilnya itu di rumah ini nih. Tuh, ada rumah kosong yang dijual, nah parkir di situ. Oke, teman-teman, nggak pakai lama ya, kita langsung masuk ke dalam. Di sini ada protokol kesehatannya ya. Jadi kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini di sini juga ada buat duduk-duduk ya, meja dan kursi. Ini buat smoking area, bisa juga di sini. Nih, teman-teman, nih sampai sini ya. Jadi ini buat duduk-duduk malam nih. Mungkin di sini nih enak nih di sini nih.
Tadi kita udah keling-keling ya ke lokasinya, dan ini sekarang minumannya udah dateng nih. Ini aku pesen Wakanda, kopi Wakanda. Kopi Wakanda ini campuran kopi, leci, dan lemon. Jadi mungkin rasanya segar ya teman-teman ya. Nanti kita cobain ini rasanya seperti apa. Dan ini yang satunya lagi, ini teh dahlia nih. Teh dahlia pakai susu. Oh, ini udah dicobain, tapi belum kita review ya. Nanti kita ulas ya rasanya seperti apa ya. Ini teman-teman, Wakandanya ya. Wakandanya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih ya selera ya. Kalau aku sih kurang suka untuk minuman Wakanda ini, menurut aku rasanya aneh. Jadi kopi campur leci campur lemon ini rasanya unik gitu ya. Untuk Wakanda ini, kalau aku pribadi, untuk nilai dari 1 sampai 10 ini aku kasih nilai 7. Sekarang kita cobain. Kita cobain ini teh dahlia. Teh dahlia pakai susu nih ya. Teh dahlia pakai susu. Ini enak. Jadi ini campurannya pas ya. Rasa tehnya dapet, rasa susunya juga dapet nih. Buat teh dahlianya nih. Untuk teh dahlia, ini untuk nilai dari 1 sampai 10 nya aku kasih nilai 8. Dan untuk tempatnya tersendiri, dari 1 sampai 10 ini aku kasih nilai 8. Kritik dan sarannya adalah tempat parkirnya ya teman-teman ya. Tempat parkirnya di sini kurang luas. Itu aja sih buat kritik sarannya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Dan jika kalian suka untuk info kritik dan saran, silakan di kolom komentar. Terima kasih.